أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatul iman wal islam. Jamaah sekalian, siang ini kita masih melanjutkan kajian tauhid asma wa sifat. Kita masih melanjutkan Allah sebagai Al-Wadud. Al-Wadud, Allah Maha Mencintai. Pertanyaannya adalah siapa saja yang pantas dicintai Allah. Di dalam surah Ali Imran yang lalu sudah kita sampaikan ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kita ngikuti Rasulullah. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, misalnya di hadis riwayat Dailami, Nabi menyatakan, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyara tabi'an fi talabil halali. Sesungguhnya Allah mencintai, senang melihat hambanya yang lelah dalam mencari yang halal. Jadi dia sibukkan sehingga kelelahan, tetapi kesibukannya kesibukan-kesibukan yang halalan thayyiban. Jadi halalan thayyiban tidak hanya rezeki nafkah yang kita cari, tetapi apapun. Karena halalan thayyiban itu harga mati buat orang iman, harga mati buat orang Islam. Di dalam mencari nafkah, di dalam mencari ilmu, di dalam berbuat sesuatu, di dalam menguasai sesuatu, di dalam memiliki sesuatu, di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, semua harus halalan thayyiban. Nah, kalau kita lelahnya itu karena halalan thayyiban dalam semua urusan, Allah itu sangat mencintai. Di hadis lain riwayat Ahmad, Nabi menyatakan, innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya atau terampil. Muhtarif itu dia berkarya dan terampil, aktif, kreatif. Ini juga dalam hal apa saja ya, dan sesuai dengan posisi maupun status kita masing-masing. Kalau kita jadi dosen yang kreatif, yang berkarya. Kalau kita jadi karyawan, jadi tendik yang aktif, kreatif, yang berkarya, yang terampil. Kalau kita jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang terampil, yang berkarya. Kita jadi apapun, mari berusaha menjadi abdal muhtarif, yaitu hamba yang senantiasa aktif, kreatif, terampil, berkarya. Itu Allah sangat mencintai. Rasulullah juga menyampaikan di hadis riwayat Ahmad dan Muslim,
Innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyyah. Masya Allah, ini juga luar biasa. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang at-taqiyyah, itu bertakwa. Al-ghaniyyah, itu kaya. Al-khafiyyah, dia tidak menonjolkan kekayaannya. Dia hidup sederhana. Jadi orangnya takwa, terjaga sholatnya, ngajinya bagus, semangat Islamnya tinggi, akhlaknya baik. Allah kasih rezeki banyak, menjadi orang bilang kaya harta, kaya uang banyak. Tetapi kemudian dia menjadi hamba yang khafiyah, yang dia tidak menonjolkan kekayaannya, dia hidup sederhana. Saya sering memberi contoh ke jamaah itu, kalau beli mobil, banyak orang ya, orang kaya raya, mobil itu sampai 6 miliar, 5 miliar, 7 miliar, ada yang 10 miliar. Padahal kita bawa 1 miliar ke dealer mobil sudah dapat mobil baru. 1 miliar itu sudah dapat mobil baru. Mobilnya bagus, 1 miliar. Kenapa harus miliar-miliar kalau mobil 1 miliar cukup? Sehingga sisanya itu bisa dibagi-bagi ke fakir miskin. Itu luar biasa. Itulah tadi dikatakan sebagai hamba yang satu takhiyah, dia bertakwa. Kemudian dia ghani, kaya. Walaupun nanti konsep kaya menurut Rasulullah itu tidak hanya kaya harta. Bukan kaya harta. Ya. Tapi juga hamba yang tadi khafiyah, yang sederhana. Jadi dia hidup sederhana, walaupun duitnya banyak. Itulah sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya. Kesederhanaan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, walaupun koleksi uangnya banyak. Sehingga sebagian kekayaannya, bahkan mungkin sebagian besar kekayaannya juga dia bagi-bagi kepada fakir miskin. Itu bukti ketakwaan dia. Bukti bahwa dia takwa adalah membagi hartanya untuk fakir miskin. Kemudian bukti kekayaan dia adalah kehidupan sederhananya itu. Di satu hadis Nabi menyatakan kepada para sahabat, "Hei para sahabat, orang kaya itu bukan orang yang duitnya banyak." Nabi nyatakan, orang kaya itu adalah orang yang sebenarnya mampu mengambil banyak, tetapi dia menahan diri, mengambil secukupnya apa yang dia butuhkan. Ya. Kalau mobil 1 miliar cukup, enggak usahlah beli 6-7 miliar. Misalnya, satu lagi jamaah sekalian, ini hadisnya banyak tentang ini ya. Ini insya Allah disambung Rabu depan juga. Satu lagi saya sampaikan. Nabi menyatakan, Inna Allah Ta'ala yuhibbu minal amili idha amila ayyuhsin. Ini Masya Allah, ini luar biasa ini. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai minal amil, mencintai pekerja. Amil itu pekerja, apapun namanya dosen, namanya tendik, namanya karyawan, namanya guru dan sebagainya. Amil, idza amila, kalau pekerja itu bekerja, ayyuhsin, dia bekerja sebaik-baiknya. Kalau ada kajian khusus, kita ada kajian khusus tentang bagaimana etos kerja menurut Islam, yang kalau secara global, satu, niat karena Allah. Itu pertanyaan why, because of Allah. Yang kedua, how, bagaimana? Bagaimana bekerja? Jawabannya way of Allah. Cara bekerja, berproses, aktivitas itu way of Allah, caranya Allah. Cara-cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, what for? Untuk apa? Tujuannya apa? Jawabannya pleasure of Allah. Jawabannya adalah ridhonya Allah. Jadi dia kerja itu tidak mengejar uang, tapi menjalankan kewajiban. Dan ini memang kewajiban amanah untuk saya lakukan. Uang itu akibat aja. Tapi pola pikir kebanyakan manusia sekarang kerja itu ngelih duit, duit. Sehingga kekayaannya luar biasa. Padahal gajinya berapa sih? Ini dibuka sekarang ini oleh Allah. Dengan gaji puluhan juta,
kayaknya miliar-miliar itu nggak nyampe kalau dihitung-hitung. Kok iso-iso ini tuku mobil mewah sak menurga. Sekarang ini Allah sedang membuka ini di Indonesia. Coba ini pelajaran buat kita semua. Ya. Jadi niat kita kerja itu karena Allah, tujuannya ridho Allah. Kalau masalah duit, gaji, dan sebagainya, dan sejenisnya keduniaan, itulah balasan dari Allah. Kita nggak usah ngejar kok. Saya sering katakan ke mahasiswa, mahasiswa kalau kamu kuliah nggak usah nyari, ya usah nyari nilai, nggak usah nyari jasa, nggak usah nyari gelar, saya bilang. Yang penting sekarang kamu sudah terdaftar mahasiswa, belajar yang sungguh-sungguh, try to do your best. Lakukan yang terbaik. And then you will get the best. Kamu akan memperoleh yang terbaik. And finally, insya Allah, you will become the best. Kamu akhirnya akan menjadi yang terbaik. Kalau lulus terbaik, kamu gak usah nyari kerjaan. Kerjaan yang nyari sampean. Kalau kamu lulus terbaik, gak usah nyari duit. Duit yang nyari sampean. Kita semuanya atas kehendak Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.